Itu rom, ya hukum itu rom, jenis-jenis itu rom. Itu rom itu ada itu rom ya yang sejenis ya, ada irom yang sama makhraj bila sifat, ada yang itu rom yang makhrajnya dekat. Nah, ini tiga itu rom. Yang pertama yang akan kita bahas adalah itu rom yang apa sama sama sifatnya sama makhrajnya. Ya, sama sifatnya sama makhrajnya. Nama idgham disebut idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Kemarin ya idgham mutamatsilain termasuk daripada idgham apa termasuk dari gunnah yang paling sempurna atau bagaimana? Ya. Kalau dia hurufnya huruf-huruf gunnah. Misalnya nun dengan mim. Misalnya nun bertemu dengan nun, ya pastikan nunnya masuk ke huruf nun setelahnya. Nah, itu juga namanya idgham mutamatsilain. Ya, idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Idgham yang kembar sama makhraj pun sama sifatnya. Nah, bagaimana makhraj yang pertama atau huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua. Misalnya di ayat fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Wa ma kanu muhtadin. Rabihat tijaratuhum, rabihat tijaratuhum. Ana coba tuliskan ya. Fama rabihat tijaratuhum ya. Rabihat tijaratuhum ra rabihat tija ya, ini ada tija rabihat ya rabihat ya ini masuk ke tijarah ya ini tijarah tuhum ya ya tuhum jantum cairan ya ini tijarah tuhum ya. Tak yang pertama ini masuk ke tak yang kedua langsung tanpa dibaca robihat tija ya robihat tija. Dia harus masuk ke tak yang langsung ke yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rabihat tijaratuhum. Ini adalah contoh yang pertama. Ana hapus dulu. Saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalla balla tukrimuna al-yatim. Yang mana kalla balla ini ada balla ya balla balla ini dia langsung masuk ke lam yang di sini kalla balla tukrimuna ya. Ya. Nah, tukrimun. Jadi kalla balla ini masuk ke lam yang kedua. Ya. Yang jelas contohnya adalah atau apa contohnya adalah dia apa? Dia di hadapkan dengan huruf yang sama. Ya, contohnya ada misalnya dia makhrajnya sama, sifatnya sama. Makanya nama mislain. Mislain dia semisal atau dia kembar. Dia mislain. Jadi sudah saya jelaskan ya. Sama hurufnya, sama makhrajnya, sama sama sifatnya. Dan dimasukkan dengan cara apa dibaca tanpa gunnah terkecuali memang dia huruf gunnah ya
misalnya mim bertemu dengan mim, ya. Kalau secara mim sukun namanya idgham mimmi. Kalau hukum ya mislain ya, atau hukum idgham ya adalah idgham mislain atau idgham mutamatsilain, ya. Misalnya mim bertemu dengan mim. Banyak dalam Al-Qur'an juga untuk contohnya ya. Yudrikkumu juga yudrikkumul maut aynama takunu yudrikkumul maut. Yudrikku ada dua kaf ya. Itu insyaallah coba cari ya. Yang jelas ya banyak contoh di Al-Qur'an ya. Oke, antum kalau lihat ya sama hurufnya di awal, di yang pertama terus yang kedua, maka dapat dipastikan adalah idgham mislain secara hukum idghamnya. Tapi ada juga misalnya mim bertemu dengan mim sukun, kalau ditanya dengan hukum mim sukunnya, maka kita katakan dia juga idgham mim ya. Idgham mim. Nah.